Wisata baru Gunung Pancing di perbukitan Desa Bantal, Kecamatan Asembagus, Situbondo, kian diminati pengunjung. Dengan tiket masuk sebesar Rp3.000, destinasi wisata Gunung Pancing ini bernuansa pemandangan alam yang alami. Para pengunjung bisa memanjakan mata mereka dengan menikmati pemandangan alam berlatar belakang perbukitan, pertanian, dan Gunung Baluran. Tak hanya itu, pihak pengelola juga memberikan beberapa fasilitas area bermain. Wisata Gunung Pancing menyediakan sejumlah wahana permainan, seperti wahana spot selfie seperti sangkar walet, bahkan wahana bermain seperti jembatan kayu, memanah, dan banyak lainnya yang menjadi incaran para pengunjung. Sebenarnya sudah bagus, cuma lebih lengkap lagi, ada kolam renang, lebih bagus. Ya, ada ya macam-macam waterboom apa. Untuk bisa mengitari seluruh wisata Gunung Pancing, pengunjung disediakan kuda tunggang hanya seharga Rp10.000. Di hari biasa, banyak dikunjungi wisatawan lokal dan luar daerah mendatangi destinasi wisata baru ini. Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur ini berlokasi di pesisir pantai utara Pulau Jawa dan memiliki potensi pariwisata yang indah. Pemerintah setempat juga memanfaatkan wilayahnya sebagai ladang pertanian, perkebunan, dan perikanan karena wilayah yang strategis dan menjanjikan. Andi Nurkholis, JTV.